Allah banyak ya nikmat yang telah beri pada kami, dan berbanding dengan ada beberapa golongan yang mungkin tak ada mak ayah daripada kecil lagi. Alhamdulillah, insyaAllah maknanya ini sebahagian daripada sumbangan bagi Kan Sawana. Bekerja dapat rezeki alhamdulillah, bersumbangkan pada orang-orang yang lain. Itu matlamat kita dalam hidup sebagai seorang Muslim. InsyaAllah, sama-sama niat paling penting, niatkan ya Allah, inilah pahala yang esok-esok aku nak bawa di akhirat kena, aku bersama Rasulullah. Berapa lama dekat sini? Baru masuk masa bulan 5. Lepas raya. Lepas raya dah 6 bulan lah. 7 bulan kan. Ibad anak yang ke berapa? Yang kedua. Yang kedua. Umur tadi berapa? 10. 10 tahun. Darjah 3, 4. 4. Darjah 4 kat sekolah Batang Kali. Kat Uluya. Banyak belajar kat sini kan? Apa yang belajar kat sini? Belajar ngaji. Silat utamalah. Belajar kitab. Oh, silat dah tali pinggang apa tu? Kalau kat sini seronok sebab ramai kawan, lepas tu duduk sini tak ada gaduh. Tolong-nolong. Mulai susah sama. Mesti pandai masak kan dari sini. Belajar masak sini. Nggak usah Hafiz. Habis. Semua kena memang kena masak sendiri ya yang sini. Tapi kalau yang kecil-kecil tak ya. Cita-cita apa? Nak besar tak ada apa? Saya jadi macam ayah saya. Ayah kerja apa? Chef dekat Mekah. Chef di Mekah? Oh, tukar masak. Nak belajar masak lah. Masuk kolej ni ya. Kulinari ya. Bagi masakan lah. Nanti dah percaya. Nak buat apa? Kalau mak saya lagi, nak bawa mak saya lagi aja. Kami di sini kita menempatkan anak-anak asnaf dan anak-anak yatim. Mana kalau kategori asnaf tu banyak sudutlah, yang nak belajar tapi tak kesampaian, yang fakir miskin. Itu memang ada masalah mak ayah problem eh. Mak ayah bercerai. Dua ni kita nak katakan anak yatim tak macam anak yatim. Tapi sudut kasih sayang dia orang tu boleh kata macam anak yatim. Anak yatimnya. Klasifikasi dia tak terbelo. Saya pun punya harapan yang tinggi menggunung. Untuk akan datang, kami akan usahakan cari tanah yang lebih luas dan untuk bangunkan sebuah madrasah atau sekolah agama dan berteraskan Islam dan Melayu, di mana pengajian alam Melayu itu kita terapkan kepada anak-anak ni. Sebab ya, kita sedia maklum kan, pengajian di sekolah tu bukan dia tak cukup. Tak berapa banyak untuk mereka mendalami. Jadi kita nak khususkan Islam dan Melayu itu sendiri, insyaAllah. Sawana memang. Wow.